semuanya, welcome back to my channel. Sekarang yang ada di hadapan Anda bernama Elita Lena 21. Jadi kalau kalian yang baru gabung, salam kenal. Silahkan subscribe video ini karena video ini temanya tuh kebanyakan makeup sih. Walaupun kadang-kadang ada masaknya, ada ya suka-suka gue sih mau apa. Ya pokoknya saya bakalan makeup menggunakan holographic glow collection dari Catrice yang terbaru di tahun 2018 ini. Jadi kalau kalian yang pengen tahu saya pakai apa aja, keep on watching. Oke guys, sekarang kita langsung mulai aja produk apa tuh yang ada di Holographic Glow Collection-nya Catrice. Apa aja sih produknya, gimana kualitasnya atau gimana sih kesan pertamanya? Di sini ada Galactic Highlighter Drops. Ya. Lo tau gak sih? Jadi di sini tuh ada, ini random ya, random. Jadi di sini ada bahasa Inggris, Jerman, terus sama bahasa, kayaknya bahasa Prancis gitu. Terus tadi gue gak nyadar kan, pokoknya gue baca aja, tek. Yang gue baca tuh yang bahasa Jerman. Apakah ini pertanda bahasa Inggris gue udah mulai, lo mulai makin hancur levelnya atau kayak gimana, gue udah gak ngerti lagi sih. Jadi gue gak kebayangnya kalau orang yang bisa 5 bahasa, kira-kira pada saat dia ngelihat ada tulisan banyak bahasa, dia langsung fokus ke yang mana ya. Saya mau aplikasiin ini, gak ke seluruh muka, tenang aja, tenang. Kayak pakai body lotion yang cair gitu. Tadi kelihatannya kan warna putih, pas gue udah aplikasiin, dia tuh kayak ada gold-gold. Jadi kini tuh katanya yang bagusnya tuh dia tuh diaplikasikan di atas foundation atau sebagai finishing touch. Dan di sini saya udah pakai foundation sama cream contour aja. Jadi pertama kali aplikasiinnya tuh warna putih. Tapi kalau makin kalian blend-blend gini kayak ada warna rose goldnya gitu. Warnanya kayak gitu. Kemudian di sini ada eyeshadow. Nah, Instant Gel Eyeshadow Palette ini punya keunikan sendiri di sini. Jadi dia tuh dua atas bawah tuh dua warna yang dua-duanya tuh shimmer sebenarnya. Dia tuh menyertakan aplikator di sini tadi. Aplikatornya tuh lumayan gede. Sekali ngaplikasiin tuh tinggal di swipe gini pakai aplikator dan dia langsung kayak dua. Coba saya swipe. Harus bunyi ya, Bo. Nah, nih. Dia keluar nih warnanya. Keluar warnanya atas bawahnya. Lihat kan? Deg-degan gak lo? Gue sih deg-degan, men. Teraplikasikan atas bawah, tapi eyeshadow-nya tuh patchy. Kan? Dan sekarang kita bakalan aplikasikan aja pakai kuas. Ya, ternyata saya dapat lagi nih. Itu yang Spectra Light. Dan kalian bisa lihat ya warnanya. Dan ternyata yang warna pertama nih kayaknya warna kulit gue banget. Marilah kita pakai semuanya deh. Kalau kayak gitu bingung gue juga. Bakalan ambil yang warna rose gold ini. Untuk di bawah mata. Dan warna yang paling kanan tadi yang kayak putih, saya bakalan aplikasiin di kelopak mata. Wow. Keren. Nah, gila gue suka sih yang kayak gini warnanya. Tuh lihat tuh. Dan kayaknya saya bakalan aplikasiin yang warna yang tengah untuk di bawah alis. Tuh kayak ada warna rose goldnya gitu. Di sini saya punya dua maskaranya, dua-duanya tuh yang seri To Kill Pro, satu yang waterproof, satu yang gak waterproof. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan dan gimana sih kesukaannya kalian. Jadi bulu mata gue itu beneran pendek banget, pendek parah sampai gue kadang jepit tuh takut kena jepit mata ya gak sih? Kayak gini, ini yang waterproof ya. Lihat. To be honest, kayaknya sih sama aja, Bo. Dia juga aplikatornya sama, brushnya itu sama. Jadi intinya tinggal preferensi kalian aja dan yang cocok buat kalian yang mana gitu loh. Dewy Wet Lipstick. Ini tuh udah oglek kemasannya, tapi gue memaklumi karena ini perjalanannya jauh banget dari Jakarta ke Jerman. Wajar ya, kali ini gue memaklumi, kali ini gue gak bilang packagingnya jelek karena gue gak tahu apa yang telah dihadapi oleh paket ini, Batman. Tapi baru ini doang yang oglek, dan dia bukan patah. Dia gak kayak minyak kan, baunya juga gak ada. Like this, say, oops, I got
cuma ngeliat masih yang highlighter yang tadi sih, yang lebih dominan dibandingin si wet look ini. So far dia nggak terlalu kelihatan kayak wet yang seperti yang saya kira, tapi dia ada slightly kelihatan kalau kalian tuh ada minyak-minyak sehatnya. Karena kan kulit saya kering ya, saya sih senang-senang aja ngeliat kayak gini. Tapi kalau buat kalian yang kulitnya gampang berminyak, mungkin bisa hati-hati dalam penggunaannya. Sekarang kita lipstick. Saya di sini lipstick ada dua macam, but ada lipstick yang kece juga yang gak tahan saya pengen cobain. Prismachrome lipstick yang nomor 50, Mystical Mermaid. Why? Mesti lihat kalian. Wow, gila warnanya, men. Lu liatin tuh. Lucu. Dan pada saat pemakaian, kalian tuh ngerasain bahwa dia tuh meletakkan partikel-partikel halus gitu. Jadi kayak gini, kalian bakalan ngerasain bahwa ada partikel-partikel halus yang di dalamnya. Ini mungkin dia yang shimmer-shimmernya tuh ya. Tapi pas digunain, dia tuh creamy banget. Warnanya tuh bener-bener sama sih menurut gue, yang dari swatch di tangan sama yang hasil yang ada di bibir. Oke, sekarang kita ngebahas lip palette-nya yang menurut gue juga sangat menarik ya. Karena, jadi lip palette-nya kayak 10 ya, kayak 10 warna. But, sebenarnya lipstick-nya itu ada 8 warna. Ini di sini, 8 warna cream lipstick. Ini tuh lip primer-nya. Lip primer-nya katanya digunain pakai jari aja. Oke, kita ikutin. Ya ampun, halus banget. Jadinya bibir kalian tuh kayak halus banget, guys. Gak ada baunya juga. Ini juga udah disertain dual-ended brush. Gue pakai yang tengah nih. Gue pakai yang ini. Tengah, warnanya cantik, Bu. Dan di sininya adalah golden lip powder. Dipakai sebagai finishing touch. Oke, aplikasiinnya pakai tangan. Dan ada lagi di luar dari makeup, dua untuk kuku gitu ya. Gue bukan pemakai Kotex dan kuku gue juga pendek-pendek. But for you, ya daripada kalian yang penasaran, jadi siapa tau kalian yang suka dengan kutek-kutekan juga, mari kita coba yang koleksi holographic glow-nya ini. Tadi kalian udah lihat semua, semoga video ini tuh ngebantu kalau kalian bingung misalnya ini beli di mana atau segala macam, silahkan lihat di description box. Kalian bisa ngubungin kemana atau cari tahu di mana. Sebenarnya sih bisa lihat internet ya, Catrice Indonesia atau hashtag Catrice Indonesia, kalian bisa cari produk-produknya. Dan semoga aja video ini bermanfaat, silahkan share. Juga kalian jangan lupa like supaya saya tahu kalau kalian suka atau video ini bermanfaat buat kalian. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Oh ya, thank you so much for watching. Bye. No. Cheers.